telur asin ini. Jadi aroma telur asin itu kerasa itu aroma telur asin, tapi kalau dari rasanya sendiri mungkin ada sedikit telur asin, tapi lebih dominan gurih ya, gurih. Apalagi aku tambahin cabai rawit sama telur goreng, jadi kemixnya jadi enak gitu. Apalagi kalau pakai nasi ini enak-enak juga nih gitu, dan ditambah dengan apa, mungkin pakai daging-dagingan gitu, bakso, sosis dan lain-lain, itu enak gitu. Cuman aroma telur asin yang kerasa gitu. Sebenarnya aku tuh udah rencana mau bikin apa, Indomie yang rasa telur asin ini, tapi berhubung di minimarket itu belum ada, jadi kayak Super Indo, Alfamart kayak gitu, belum ada waktu itu ya. Jadi di YouTube itu udah pada makan Indomie rasa telur asin. Nah, kan aku penasaran ya rasanya kayak gimana sih. Tapi kayak enak gitu. Jadi pas kebetulan itu sebenarnya kemarin itu pas saat aku bikin video apa ya? Oh ya, telur orak arik. Nah, pas saat aku bikin video telur orak arik itu, nah di situ tuh aku sambil belanja juga ini Indomie. Jadi pas aku beli telur itu, nggak sengaja langsung ngelihat ada Indomie telur asin, langsung aku beli. Kan waktu ngelihat di online kan harganya lumayan mahal ya, yang ini Indomie telur asin. Pas ke minimarket itu ya harganya itu 4.000 gitu. Untung aja dikiranya 15.000. Mahal banget gitu kan, mantap, terjangkau lah ya. Dan langsung aja aku langsung beli dua gitu. Aku penasaran gitu, makanya aku bikin video video makan Indomie telur asin ya. Oh ya, kalau itu mie-nya itu emang rada besar ya, ketimbang mie Indomie yang biasa kita makan, yang Indomie rasa apa, rasa ayam bawang, rasa kari dan lain-lain, kan tahu kan tekstur mie-nya kayak gitu. Kalau ini rada tebal sesuai tadi aku tunjukin gitu, dan juga sedikit lengket gitu. Jadi di dalamnya itu kayak ada saus apa ya, kayak saus semacam kayak saus kari gitu, kayak saus kari gitu. Jadi itu yang bikin jadi kayak seperti lengket gitu. Tadi aku sama aku, jadi biar mie-nya enggak gitu lengket, aku tambahin minyak goreng. Jadi biar mie-nya enggak gitu lengket, jadi biar licin gitu. Cerita tentang telur asin, aku jadi ingat waktu kecil itu ya, waktu kan orang tua aku suka makan kayak lotek gitu, lotek suka orang tua aku suka makan sama telur asin. Waktu dulu itu, waktu kecil ya, aku penasaran dengan telur asin rasanya kayak gimana. Udah gitu aku cobain telur asin. Waktu zaman aku kecil ya, telur asin itu rasanya tuh benar-benar asin itu. Sampai aku pertama kali makan waktu kecil itu, makan telur asin, pasti coba, aduh kok gini ya, asin. Ya namanya telur asin ya, kalau telur manis ini rasanya manis gitu. Ya, jadi waktu dulu itu telur asin tuh benar-benar asin gitu. Kalau sekarang telur asin itu aku suka telur asin sekarang. Kalau sekarang kalau aku coba telur asin, gak seasin waktu aku
Bye-bye.